dulu di warung bakso, teman-teman. Jadi kuahnya ini sudah dingin sekali. Ini mau saya panaskan dulu. Nah, malam ini saya nggak masak, teman-teman, ya. Saya hanya mampir di warung bakso. Saya hanya beli bakso aja. Oke, teman-teman, buat sementara mohon izin ya. Saya makan dulu. Sudah lapar kali ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat horor, di mana saja kalian berada, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Diberikan kesehatan, semangat, rezeki, dan sukses selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sudah lama sekali saya tidak camping di kuburan, teman-teman, ya. Saya rasa lebih kurang 4 bulanan ya. Nah, pada malam ini saya kembali camping di kuburan. Nah, ini adalah sebuah pemakaman umum, teman-teman. Pemakamannya cukup luas sekali. Ini perkiraan saya ini lebih 1 hektar. Padat sekali, teman-teman, ya, kuburannya. Nah, sekarang sudah jam 1, teman-teman, ya. Memang saya sengaja datang sini, datang kemari malah lebih malam. Karena kalau sudah malam begini kan semakin seram gitu. Saya mendapat kabar dari warga setempat mengatakan bahwa 2 hari yang lewat ada penguburan mayat di sini, teman-teman. Itu adalah korban kecelakaan, teman-teman, ya. Nah, ceritanya orang yang meninggal itu nggak punya keluarga. Sudah disemayamkan di rumah sakit beberapa hari, tidak ada keluarganya, sedangkan identitas dirinya juga tidak ada. Maka dinas sosial yang mengambil inisiatif untuk memakamkan di pemakaman ini. Nah, saya merasa malam ini cukup seram, teman-teman. Nanti kita akan explore. Saya akan duduk di makamnya yang meninggal kecelakaan itu. Kita lihat ya, kita lihat sama-sama apa saja penampakannya di sana. Teman-teman, sahabat horor, jarum jam sekarang sudah menunjuk hampir jam 2, teman-teman. Nah, sekarang saya sudah masuk tenda dan saya akan tidur. Sambil tidur, saya akan mendengar apakah ada suara-suara aneh di luar. Nanti kalau ada suara-suara,
saya akan keluar. Dan juga nanti saya akan eksplor kuburan ini, teman-teman. Nah, teman-teman, di samping tenda ini ada sebatang pohon besar. Nah, di sini adalah yang sering terlihat penampakan oleh warga-warga setempat. Saya berharap malam ini kita bisa melihat penampakannya, ya teman-teman. Tadi sudah ada suara-suara burung hantu. Biasanya nanti udah ada jam 3-an. Kalau memang ada penunggunya, dia akan keluar. Dan sayup-sayup terdengar ada suara-suara lolongan anjing juga, teman-teman. Biasanya kalau anjing itu melolong ke arah kuburan, berarti mereka bisa melihat hantu di sini. Oke, teman-teman, saya tidur dulu ya. Herman. Eh? Siapa itu? Ada yang manggil. Siapa itu di luar? Suara yang manggil. Tes, tes. Teman-teman, ada suara yang manggil. Wah. Coba kita explore keluar, teman-teman. Hai hantu kuburan, di mana kalian? Tadi ada suaranya di atas pohon ini. Kalau kalian berani, silakan tampakkan wujud kalian. Teman-teman, tadi jelas sekali suara yang memanggil. Suara apa itu ya? Mana tadi suaranya di sini? Hai. Mana kalian? Tadi suaranya di sini. Halo. Nampakkan wujud kalian. Ayo, nampakkan wujud kalian. Yuk, kita kenalan yuk. Mana kalian? Kalau kalian takut tempat yang terang, ayo kita di tempat yang gelap. Nah, saya ke tempat yang gelap sekarang.
Ayo, nampakkan wujud kalian. Nih, saya udah di gelap nih. Gak ada. Saya akan cari kuburan yang meninggal kecelakaan itu, teman-teman. Posisinya saya nggak tahu persis ya di mana. Nah, itu teman-teman. Jauh di seberang sana ada jalan. Yuk, kita cari kuburan yang meninggal kecelakaan itu. Yuk, saya akan cari kuburan yang meninggal kecelakaan itu. Gak tahu saya posisinya di mana. Karena kuburan ini sangat luas sekali, teman-teman. Luas sekali. Halo. Udahlah, nggak jumpa teman-teman. Capek gue yang keliling. Oke teman-teman, sekarang jarum jam sudah jam 4 teman-teman ya. Saya sudah explore barusan keluar. Ternyata nggak ada penampakan apa-apa teman-teman. Seperti malam ini saya tidak bisa memberi hiburan yang terbaik buat teman-teman ya. Karena tidak ada penampakan. Oke teman-teman, jika teman-teman suka video ini jangan lupa like. Dan juga subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe ya. Jika ada kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar. Nah sekarang udah jam 4, sebentar lagi subuh. Saya pulang dulu. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.